Oke, Kang, puasa itu kan tidak hanya dijalankan dan menjadi ibadah umat muslim. Iya. Utamanya kan agama-agama Samawi itu mewajibkan adanya ibadah puasa. Iya. Yang sama apa tuh, Kang? Antara ibadah puasa agama-agama itu? Yang samanya ya menahan lapar. Menahan lapar. Menahan laparnya sama. Jadi hikmahnya gini, atau yang lainnya? Nah, ini. Bicara hikmah itu semua pasti berujung pada tujuan. Tujuannya adalah untuk bertakwa. Jadi harus diyakini dulu bahwa melaksanakan perintah itu selalu berujung pada kebaikan untuk manusia. Iya, ujungnya adalah kebaikan untuk manusia. Kalau awalnya perintah kebaikan, maka pasti pokoknya awalnya perintah ibadah, ujungnya pasti kebaikan untuk manusia. Dan logikanya dibalik. Ketika ada sebuah larangan itu diberikan kepada manusia, pasti kalau dilakukan jelek buat manusia. Nah, sekarang kenapa umat zaman dahulu pun melakukan ibadah puasa? Iya. Karena sama, proses mendekatkan diri kepada Tuhan itu harus dilalui dengan bagaimana nafsu ini dikendalikan. Oke, nafsu. Nafsu. Okay. Pengendalian nafsu sebenarnya. Nafsu. Jadi manusia itu dilatih agar dia tidak terlalu mengikuti hawa nafsunya. Karena mengikuti hawa nafsu ini adalah bagian dari langkah-langkah setan. Okay. Itu kan sudah ada penjelasan yang Allah berikan dalam Quran. Cuma yang jadi soal adalah tujuan dari ibadah saum ini yang kemudian melebar kemana-mana. Kemana-mana. Seperti contoh, ada orang yang melakukan ibadah saum dengan tujuan tertentu. Okay. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah tujuan tertentu itu disyariatkan atau tidak? Misalkan diet. Nah, makanya setiap sesuatu itu tergantung niat. Tergantung niat. Sekarang orang melakukan ibadah niatnya apa? Sholat mau dianggap senam, yoga, kemudian gerak badan, atau mau melaksanakan ibadah. Artinya gini, kalau seseorang melakukan ibadah itu untuk urusan akhirat, maka otomatis urusan yang lain pun yang duniawinya itu pakai kemauan. Tetapi belum tentu ketika diniatkan hanya untuk persoalan duniawi, akhirnya bakal ke bawah. Itu rumus. Jadi kalau misalkan orang melakukan puasa saja demi ibadah, diet itu ngikutin sebetulnya. Nggak usah diniatin juga dietnya pasti ngikutin. Dietnya bonus. Orang jadi sehat gara-gara puasa, itu sebetulnya bonus aja. Bonusnya, tapi ketika orang yakin bahwa dengan melaksanakan puasa dia bakal sehat, itu sebetulnya poin tersendiri. Bahwa dia melakukan ibadah itu memang karena didasari iman. Tapi kalau niat puasanya diet, ibadahnya belum tentu. Ibadahnya belum tentu diterima. Yang jadi soal justru, dia melakukan ibadah puasanya bukan didasari oleh niat untuk ibadah. Itu persoalan. Karena apa? Dalam Islam yang saya pahami, bahwa ucapan niat itu atau komitmen awal ketika melakukan sesuatu itu menentukan hasil, menentukan proses. Jadi perbuatan di awal niat itu mempengaruhi proses yang dilakukan dan mempengaruhi hasilnya. Contohnya gini, tadi berniat puasa, niatnya untuk diet, itu di prosesnya pasti yang dia pikirkan adalah gimana caranya saya itu menjaga badan. Nggak kepikiran ngaji Qurannya, nggak bicara taklimnya, nggak bicara contohnya membaca Qurannya dan seterusnya, sehingga orang kepikirannya bukan ibadahnya ketika di bulan puasa, tapi gimana caranya badannya itu kejaga. Betul. Nah, terus ada lagi orang berniat puasa contoh karena menjaga dari makan makanan yang manis, seperti menjaga kolesterol, gula darah dan lain-lain. It's okay, bisa, tapi dengan catatan, apakah kemudian niat awalnya itu akan juga berdampak pada ibadah? Makanya niatilah segala sesuatu itu dengan niat yang baik. Hanya itu aja dulu, hanya niat sesuai dengan perintah agama. Jadi kesamaannya adalah menahan laparnya, dan kesamaan keduanya adalah kalau itu perintah, berarti ujungnya di semua agama mengajarkan adanya kebaikan. Betul. Kan gitu ya. Dan ujungnya pasti ingin mempola agar si hamba itu menjadi orang yang bertakwa, lebih dekat kepada Allah. Lebih dekat kepada Allah. Betul. Oke. Pemirsa, bagi yang ingin bertanya ke Dr. Mulyawan, dapat langsung mengirimkannya di kolom komentar IG dan Facebook ya. Ini sudah ada yang nanya nih, Kang. Saya langsung baca nih. Dari Mas Japar. Kalau niat minum, tapi tidak jadi minumnya, apakah batal? Niat itu adalah qasdu syai'in muqtaranan bifi'lihi. Apa tuh, Kang? Qasdu syai'in itu artinya meniatkan
untuk sesuatu dan melakukannya. Agak kenceng kan? Ya. Jadi kalau yang namanya niat itu adalah dia berngazam atau dia beritikad untuk melakukan sesuatu. Qasdu syai'in muqtaranan dipilih dengan juga mengikuti dengan melakukannya. Dibarengi dengan melakukannya. Niat diucapkan dan melakukan. Dan melakukan. Oh, iya. Jadi kalau misalkan dia hanya sebatas keinginan minum tapi minumnya enggak. Enggak. Tidak batal. Oh, ya, tidak batal. Cuma niat doang. Iya, niat doang. Bukan niat malah itu namanya ngazam. Ngazam itu saya pengen minum tapi makanya dalam apa? Dalam berpuasa sebaiknya pikiran kita tidak diarahkan untuk hal-hal untuk yang berkaitan dengan yang biasa bisa membatalkan. Boleh jadi contoh punten, ini kejadian. Banyak orang yang bertanya, apakah keluar air mani sperma ketika dia bermimpi itu batal? Siang atau malam tuh? Siang. Oh, siang. Siang yang siang. Siang bisa berpuasa. Berpuasa. Hukumnya menjelaskan batal. Oh, batal. Mau disengaja, mau tidak disengaja. Puasanya batal. Puasanya batal. Okay. Tidak disengaja itu banyak sebab ya. Iya. Tapi yakin nggak ada yang nggak disengaja sih yang gelap gitu mah. Kecuali tidur. Nah, kalau tidur kan lain cerita. Tidur mimpi. Tapi kan mimpinya mimpi apa dulu? Biasanya orang yang kepikiran, jadi jangan berpikir yang kira-kira bisa membatalkan. Makanan itu kan bisa membatalkan. Dipikirkan dulu awalnya. Ujung-ujungnya kan bisa jadi modus itu. Betul, betul. Selanjutnya kan, ada dari Agis Nadea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Pak, jika di tahun sebelumnya kita masih ada hutang puasa itu bagaimana? Apa saja? Ada dua nih. Apa saja? Apa saya mengkodo setelah puasa yang sekarang? Jadi puasa yang sekarang dituntaskan, nanti setelah itu mengkodo tahun sebelumnya gitu. Nah, itu pertanyaannya. Pertanyaannya malah harus dibalik lagi. Udah tahu punya hutang, kenapa nggak bayar dulu hutang? Itu dulu pertanyaannya. Karena apa? Waktunya kan luang, 12 bulan. 11 bulan. Dan bulan puasa cuma 30 hari paling maksimal. Iya, betul, betul. Harusnya selesai dulu. Nah, sekarang gini, udah kejadian nih. Dia sudah masuk bulan puasa. 11 bulannya udah lewat. 11 bulannya udah lewat. Sekarang udah bulan puasa nih, hari ke-6. Ya, hari ke-6 ya. Hari ke-6. Baru ingat. Nah, pertanyaannya baru ingat. Kalau baru ingat kan lain ceritanya. Tapi kalau misalkan dia sengaja, ini ada dua berarti nih ya. Ada dua. Kalau sengaja dulu nih, kalau sengaja. Jadi kalau dalam fikih itu ya duru ma'ilatihi, tergantung pada alasannya. Nah, pertanyaannya tadi Mbak siapa tadi? Mbak Agis Nadia. Mbak Agis Nadia. Pertanyaannya, ketika sudah masuk bulan puasa ini dan dia itu baru ingat bahwa dia punya hutang, atau dia tahu sebelum masuk bulan puasa itu dia punya hutang, cuma nggak dibayar aja, biarinlah, udah kagok masuk bulan puasa, udah nanggung, nah itu juga pasti ada persoalan di situ. Menurut saya kalau yang pertama karena lupa, karena lupa aja gitu. Kalau lupa sih, yang namanya lupa siapa sih yang nggak hukum? Jadi juga bisa dikodo setelah. Kalau hukum bicara lupa itu pasti ada apa ya, ada ruhsah, ada peringanan. Cuma mungkin harus diingat bahwa jangan jadi modus. Nah, ini aja persoalannya. Kadang-kadang lupa itu jadi modus. Aduh, ini saya lupa makan. Kalau minum, kalau lupa boleh nggak? Boleh lupa mah. Tapi sebelumnya makan mie ayam 2 bungkus, ya itu mah bukan lupa. Itu contohnya, sebagai ilustrasi. Nah, maka kalau misalkan dia sudah masuk contoh bulan puasa, kemudian secara sengaja dia ingat bahwa dia masih punya hutang. Nah, di situ mungkin harus bertobat. Bertobat saja. Jadi gini, laksanakan dulu bulan puasanya diselesaikan. Karena tidak mungkin satu niat bulan puasa juga dibarengi dengan melakukan qadha yang tahun lalu. Tidak diperbolehkan. Jadi satu-satunya ibadah yang tidak bisa dikodo double niat melaksanakannya adalah puasa bulan Ramadan. Dia harus dikhususkan untuk bulan Ramadan saja. Nggak boleh contoh, saya udah 6 hari nih, kemarin ninggalin tahun lalu 6 hari. Sekarang udah minggu hari ke-6 dan tidak terlewat. Diniatin aja dari awal sampai hari sekarang itu, diniatin kodo yang tahun kemarin. Nah, itu nggak boleh. Nggak bisa. Sekarang meniatkan saja bertobat, minta ampun kepada Allah, tidak akan mengulangi. Dengan ikhlas, betul. Selesaikan 1 bulan puasa Ramadan tahun ini. Lalu setelah itu, hari kedua setelah Syawal. Hari kedua. Harus qadha. Qadha, tetap qadha? Tetap harus qadha. Tidak boleh tidak melakukan qadha. Karena
qadha itu untuk orang yang sakit, itu bisa dengan bayar fidyah. Fidyah, betul. Orang yang sudah tua renta bisa dengan fidyah. Tapi orang yang masih segar, tetap harus melakukan qadha. Walaupun waktunya mungkin kelewat, bertobat saja, jangan diulang. Jadi kalau karena alasan lupa, itu ada rukhsah, ada bisa diterima. Tapi kalau misalkan ada faktor kesengajaan dan wah ini ingat, atau sengaja gitu. sengaja tahu-tahu ya udah puasa lagi kan gitu ya. Jadi jawabannya tadi ya, jadi tobat dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, nanti pada saat hari kedua bulan Sawal itu langsung qadha. Syukur-syukur sebetulnya gini, ini sedikit tambahan. Ini sama sebetulnya dengan melakukan sholat fardu kan. Betul. Kenapa kita harus melakukan sholat itu di awal waktu? Karena belum tentu juga. Contoh, sholat duhur itu jam 12 lah kurang lebih. Ah, nanti aja sholatnya jam 1. Pertanyaannya, apa di jam 1 itu kita masih hidup? Betul. Ada jaminan nggak? Ada jaminan kita masih hidup. Nah, pertanyaan sama dengan tadi. Kalau kebetulan dia masih diberikan kesempatan untuk bisa berpuasa di tahun ini, alhamdulillah, berarti diberikan kesempatan. Betul. Tapi kalau misalkan meninggal, sudahlah punya hutang, sudahlah berdosa melakukan, belum sempat tobat. Nah, itu kan ruginya berlipat. Jadi yang utama itu tobat aja dulu. Tobat. Ikhlas, gitu ya. Oke.